Shalom. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Hari ini Minggu tanggal 2 Juni tahun 2024 di Gereja Gloria. Kami yang bertugas pada hari ini adalah Pendeta dan Diaken Pelayanan Lingkungan 4 Majelis Jemaat GKW GKI Kelawak Kota Kapuas. Liturgi yang kita gunakan hari ini adalah Hari Pertanian GKI dan nyanyian yang kita pakai adalah Kidung Jemaat dan lengkap Kidung Jemaat. Pendeta yang melayani firman Tuhan pada hari ini yaitu Pendeta Edi Suryanto STH. Pemain musik Saudari Stefani Sidang. Pemandu lagu Karen Andri Ignatius Yudhistira. Tim multimedia Gilang dan Ari. Operator sound system Austin Morgan. Berita tambahan untuk menindaklanjuti surat dari MPH Resor GKI Kuala Kapuas nomor 73 garing MPH GKI Stetaka garing U titik 2 Romawi garing 05 garing 2024 perihal penyampaian amplop persembahan syukur Hari Pertanian GKI tahun 2024 guna mendukung program kerja MPH Resor GKI Kuala Kapuas secara khusus untuk pemeliharaan kebun karet di Sakakehu. Dan sebagai bentuk dukungan jemaat pada momentum Hari Pertanian GKI yang dilaksanakan pada hari ini, disediakan amplop persembahan khusus yang tersedia di depan yang bisa jemaat isi dan disampaikan melalui MPH Jemaat GKI Kalawak untuk kemudian diserahkan ke Majelis Resor GKI Kuala Kapuas. Atas perhatian dan dukungan kita semua diucapkan terima kasih. Tuhan selalu mendapat berkat oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan bagi jemaat yang berulang tahun kelahiran dan perkawinan, kami ucapkan selamat merayakan ulang tahunnya. Kiranya senantiasa dilimpahi kasih dan berkat oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali ibadah di gereja ini dan juga yang sudah bergabung dalam live streaming, kami ucapkan selamat beribadah. Kini tiba saatnya bagi kita untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Dan mengakui bahwa Sang Juru Selamat semesta terus memelihara kehidupan kita di dunia ini dan atas bumi ini. Kita menyanyi dari PKJ nomor 54 ayat 1, 2, dan 4. Thank you.
habiskan ibadah kita pada saat ini dengan menerima potong dan dosa. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Salam sejahtera bagi saudara. Marilah kita datang untuk mengaku dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan dengan tulus ikhlas dalam doa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami, di hari pertanian di KAI ini, kami bersyukur atas berkat dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami merasakan tuntunan dengan Tuhan di setiap suka duka, sehingga iman kami selalu dikuatkan
Terima kasih atas semua berkat-Mu yang telah kami terima dan rasakan. Terima kasih atas teman, sahabat, dan saudara yang kami jumpai, yang dapat diajak untuk bertukar pikiran, yang mau memberikan nasihat dan teguran untuk menghindari kesalahan yang dapat kami perbuat dan dosa yang dapat kami lakukan. Ampuni kami karena kata-kata penghiburan, pujilah pujian ucapan terima kasih yang sebenarnya dapat kami ucapkan, namun tidak kami ucapkan. Ampuni kami karena pertolongan yang dapat kami berikan kepada seseorang yang membutuhkan, tetapi tidak kami berikan. Ampunilah kami atas sikap dan perilaku ekreatif dan merusak terhadap ciptaan-Mu. Ajar kami untuk mengasihi dan melayani sesama kami dan semua ciptaan. Bimbing kami melalui firman-Mu agar kami dapat melakukan kehendak-Mu. Kami bersyukur dan memohon ampun hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepada-Mu yang telah menjadikan bumi ini subur dan menghasilkan apa yang diperlukan untuk kehidupan. Tuhan memberkati mereka yang bekerja di bidang pertanian, memberi cuaca yang mendukung, memberi pertumbuhan bagi tanaman, dan berkenan mengabulkan permohonan agar semua orang dapat berbagi kasih bumi. Bersukacita atas kebaikan-Mu. Lengkapi berkat-Mu atas sukacita pertanian kami dengan firman-Mu yang akan kami baca dalam Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Pembacaan Alkitab kita sesuai dengan Almanak Nas GKR dari Kitab Ulangan pasal 8 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10 dengan perikop bersyukur kepada Allah karena kebaikan-Nya. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu
di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi, ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali kembangkan. Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memberikannya. Amin. Kita berdiri dan mengucapkan pengakuan firman Tuhan. Demikian, aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Alif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menikah di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal.
Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pemberitaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini sesuai dengan nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis tahun 2024 dari kitab Injil Markus pasal yang keempat ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9. Injil Markus pasal yang keempat ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9 dengan perikop perumpamaan tentang seorang penabur. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur pada saat ini ya Tuhan, karena kasih dan kemurahan Tuhan yang terus memelihara dan menuntun kehidupan kami. Sampai saat ini Tuhan, kami boleh menerima setiap berkat dan kebaikan-kebaikan Tuhan yang boleh kami terima, yang boleh kami miliki, dan yang boleh kami nikmati karena kasih dan kemurahan Tuhan. Maka hari ini kami datang untuk memuji dan memuliakan nama. Terima kasih atas hikmat-Mu yang memampukan kami untuk datang di gedung gereja ini ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami mau mendengarkan kebenaran firman. Maka urapi kami dengan kuasa Roh Kudus yang datang daripada Tuhan, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh, dengan baik, sehingga firman-Mu tidak berlalu begitu saja dalam setiap pendengaran, melainkan firman-Mu boleh menjadi firman yang hidup, dapat berbuah, berakar di dalam hati dan pikiran kami. Bagi hamba-Mu yang terbatas ini, urapi mulut bibir hamba-Mu, sehingga hamba-Mu dapat berkata-kata seturut sesuai dengan kehendak. Berfirmanlah bagi kami, kami siap mendengarkan firman. Amin. Thank you.
doa sebaik. Kami bersyukur pada saat ini karena kasih dan kemurahan yang terus melimpah dengan setiap kebaikan, dengan setiap sukacita. Hari ini pun kami diingatkan kembali dalam firman agar kami boleh menjadi tanah yang baik, tanah yang bagus, tanah yang subur, di mana Engkau boleh menabur firman dengan sehingga firman akan bertumbuh dan berbuah di dalam hati dan pikiran, sehingga kami melakukannya dengan baik, sehingga hasil yang nanti dihasilkan adalah buah-buah yang berkualitas, buah-buah yang bagus, dan buah-buah yang dapat dinikmati oleh semua. Karena kami yakin dan percaya, maka Tuhan boleh menyiapkan kami dengan hikmat kuasa Kudus. Lebih suka menjadi tanah yang besar, tanah yang tidak bagus, tanah yang baik, tanah yang tidak baik, sehingga sulit sekali firman, benar firman bertumbuh di dalam kita. Tapi hari ini Tuhan, bahwa kami akan mau menerima setiap itu, melakukan setiap firman, maka ajarkan kami semua supaya kami dapat itu dengan kuasa Kudus. Dan kami mau membuka anak yang bersangkutan, yang bagus dan yang kering, dengan setiap persetujuan, dengan setiap doa, dengan setiap ketaatan, dengan setiap hikmat yang datang dari Tuhan untuk memampukan, sehingga kami boleh kembali menjadi tanah yang subur, tanah yang baik, dan tanah yang berkualitas, dan firman dapat bertumbuh dengan baik, sehingga segala firman, segala benih yang Engkau nyatakan melalui kita tidak akan sia-sia bertemu di dalam hal. Mampukan kami semua warga cemati yang boleh hadir sekali agar kami dapat melakukan itu semua, sehingga kami boleh menerima serta-merta dari penolong yang datang. Saat ini kami masyarakat yang tidak ingin pada kami warga cemati yang lain, Engkau boleh melihat dan menerima ke dalam mereka masing-masing yang diharapkan jaga untuk mereka peningkas dan terlebih kami sebagai seorang suami istri anak antara yang akan menurut peradakan Tuhan. Bukan kami melakukan itu semua karena sebagai imam untuk menuntut keluarga diberkati usaha dan pekerjaannya, apapun yang kami kerjakan kami senang berhasil dengan sehingga berkati-kati berenang dan berkati-kati boleh menuju di dalam setiap kehidupan dan kebutuhan keluarga. Kami serahkan suami istri kami itu yang boleh melalui dengan semua, yang boleh menjaga, yang boleh senantiasa menjadi pesan kita, maka Tuhan memberkati, maka Tuhan memberikan kita agar menjadi pasangan yang dapat sehingga sehingga kami dapat menciptakan sebagai keluarga-keluarga Kristus yang terbaik, boleh menjadi contoh teladan untuk orang, dan kami juga dapat senantiasa boleh memberikan kebaikan dan kesukacitaan dalam keluarga. Kami serahkan anak-anak kami dan setiap masukan mereka diberkati agar boleh bertumbuh berkembang menjadi anak yang sehat tentang cakras, anak yang memberi kesukacitaan dalam keluarga dengan keberhasilan mereka dalam pendidikan mereka. Maka Tuhan juga merancangkan setiap sedekah yang penuh dengan harapan, yang penuh dengan kebahagiaan dan sukacita bagi anak-anak kami. Sehingga anak-anak kami menjadi anak-anak yang membawa damai dan membawa kebahagiaan dalam keluarga masing-masing. Saat ini kami serahkan hidup dan kehidupan kami dalam tangan dan benar. Ketika kami dalam permohonan, ketika kami dalam kesulitan, maka kami ini mengandalkan yang boleh menjadi sumber kekuatan kami, yang boleh menjadi sumber pengharapan kami, sehingga kami mampu melewati setiap hambatan tantangan rintang yang saat ini sedang terjadi dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan yang menuntun kami. Saat ini juga kami serahkan jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, baik di rumah maupun rumah sakit, dimanapun mereka sembuh, jemaat dan kuasa Tuhan boleh menyembuhkan dan memulihkan mereka, sehingga dalam masa itu mereka dapat sehat kembali seperti sedekah karena kasih dan kurang yang terus ada dan nyata melawat mereka, melawat parmenis sebagai makanan dan minuman, sumber mujizat dan kuasa Tuhan boleh terjadi atas semua. Dan saat ini kami juga mau berdoa bagi jemaat Tuhan yang boleh berulang-ulang lengkap pernikahan dalam minggu, minggu
Tuhan, maka terima kasih atas segala hikmat kuasa Tuhan. Terima kasih atas berkat Tuhan, boleh melihat dan memberi kepada mereka, pakai mereka boleh menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan, sehingga mereka menjadi hamba-hamba Tuhan yang boleh setia dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, sehingga Tuhan juga menuntun dan membimbing mereka sehingga segala sesuatu dapat berjalan dengan baik dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Pakai mereka Tuhan menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan. Kami juga mau berdoa saat ini ya Tuhan, bagi janda duda anak yatim piatu, orang terlantar, orang terpenjara, orang putus asa, putus harapan mencari pekerjaan pasangan hidup. Tuhan boleh melihat dan memberi kepada mereka masing-masing. Tuhan juga menuntun langkah mereka. Lingkupi mereka dan kasih dan kemurahan Tuhan. Secara khusus apa yang mereka tanam, apa yang mereka lakukan dalam kebun mereka, semua yang Tuhan berkati, sehingga mereka berhasil dalam hasil kebun, ladang, padi dan lain sebagainya dapat berhasil, sehingga berkat-berkat Tuhan terus ada dan terus nyata boleh mereka rasakan. Kami percaya semua itu Tuhan, kami nyatakan dalam tangan dan pemeliharaan Tuhan semata-mata. Kami juga berdoa secara khusus bagi lembaga pendidikan GKI yang bergerak di bidang pendidikan pertanian, yakni SMK Adi Karya Tumbang Lahang dan Universitas Kristen Palangkaraya. Tuhan berkati lembaga pendidikan ini, mahasiswa, para dosen, agar mereka menjadi orang-orang yang terus Tuhan berikan hikmah. Ketika mereka menyelesaikan pendidikan para mahasiswa, sehingga dapat membantu para petani, warga, jemaat GKI, bagaimana secara bertani yang baik dan berkualitas, sehingga hasil tanaman mereka dapat berhasil dengan baik. Tuhan sertai, berikan hikmat, kepintaran, kecerdasan, semua itu karena kasih dan kemurahan. Bangsa-bangsa negara kami Indonesia ini diberkati, pemimpin kami diberikan hikmat, kuasa Tuhan agar dimampukan, sehingga mampu dapat memimpin negara kami dengan baik, aman, tentram. Biar semua itu kami serahkan dalam tangan dan kemurahan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini dengan doa Bapa kami yang kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di surga. Berikan kami pada hari ini makan kami sehari-hari dan ampuni kami sehari-hari. Sebab kami juga mempunyai orang yang bersalah, dan jangan kami tahu, tapi lepaslah kerajaan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 2 berkata, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan sukacita, mereka menguap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Mari kita berdoa untuk persembahan. Ya Tuhan, kami bersyukur atas segala sesuatu yang telah diberikan dalam kehidupan kami. Tuhan senantiasa menyediakan dan mencukupkan yang kami perlukan, memberkati setiap pekerjaan sebagai pelayan kami kepada Tuhan. Pada saat ini kami membawa persembahan syukur sebagai tanda kasih dan ketaatan kami, seraya mempersembahkan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup dan berkenan bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.
Allah yang mempunyai tamam dan hasil panen telah menunjuk untuk menggarap bumi dan membuatnya membuahkan hasil. Kami mau mengucapkan tindakan kepada yang kuasa dan kegembiraan yang merupakan tanda kehadirannya di seluruh kita. Agar dengan tanda-tanda itu kita dapat melihat pemegangan cinta dan memuji Yesus Kristus Tuhan kita. Ini arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat. Diberkatilah engkau di kota dan diberkati engkau di ladang. Diberkatilah buah kandungan, hasil bumi dan hasil tanah, yakni anak lembu sapi dan kandungan kambing domba. Diberkatilah waktumu dan tempat adoran. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkati engkau pada waktu keluar. Selamat merayakan hari perkenan GKE, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.